Hancurkan cukur dari siapa bro? Deki bang. Siapa Diki? Ya. Nama asli Diki. Diki. Oke. Thank you bro. Ya, siap. Ini dari Parung ya? Iya betul Parung. Oke. Ini anak langit bro. Anak langit. Langit. Ya. Udah nonton udah lama ya bro? Udah lama bang. Makanya suka scroll. Kebetulan tadi dari kampus kan ngambil ijazah belum jadi di UMPAM. Sekalian ini lihat di TikTok kayaknya enak nih kalau di. Oke. Okay, paket lengkap lah, cukur terus di iya. Di tes sedikit lah. Iya, biar ini ketombe juga ya. Ini nanti rambutnya sampingnya lu mau tipis gradasi. Apa ya? Undercut aja, Bang. Tapi undercut aja. Iya, enak dilihat pas pakai pantul. Oke. Terus sama di kan buat kerja juga ya. Banyak uban juga saya itu. Konten apa, Bro? Gua motor, Bang. Oke, nama di TikTok apa di YouTube, Bro? Di main TikTok YouTube juga. TikTok ini saya baru buat saya, Bang. Baru berapa video saya buat. Oh iya. Tadi enggak mau. Nama kontennya apa sih itu? Saya buat rider, Bang. Oke, saya buat rider, guys. Coba lihat deh. Ini kalau teman-teman jangan lupa ya. Nih, baru buat itu. Oh. Iseng-iseng aja soalnya. Nih si Kak Diki ini gini, guys. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat lah. Betul. Ini gue baru tahu loh. Kalau saya juga atlet kok ya. Iya, kakinya itu sebelah nggak ada ya. Iya, pakai robot. Nah, pakai robot. Nah, tapi dia udah pakai motor kemana-mana. Gitu. Dari kecil dia udah kecelakaan, guys. Betul. Gue juga kaget. Kira gue tadi baru jatuh atau apa jalannya? Ya, mungkin teman-teman pernah nonton Asian Para Games ada saya di sana. Oh. Jadi saya juga atlet renang, Bang, Asian Para Games. Oh. Asian Games ya? Iya, tuh ini saya. Oh, oke. Pembawa Epobor Asian Para Games. Oh iya, benar-benar. Mantap. Kayak si ini dia, Bro, kayak Dirly. Kayak Mina ya. Banyak bilang benar, Bang. Di kampus pun juga bilang. Udah merit, Bro? Belum, Bang. Pacar mah ada ya? Ada. Yang penting mah bisa nerima. Iya. Cuma kalau keadaan tidur mungkin lu copot. Copot, ya copot lebih enak puasa. Tapi kalau kayak lagi di rumah teman atau tuh dan nggak copot. Oh iya. Karena mungkin nanti nggak terbiasa. Tapi pertama sih sudah terbiasa. Benar-benar. Kalau rambut karakter kering kayak gini emang sering ketombian sih, Bro. Udah. Cuma nanti kita kerimbatnya pakai yang anti dandruff, Bro, atau yang mentol gitu. Kadang pakai sampo hilang, Bang. Terus habis ya. Beli lagi yang sama. Ada gitu. Kirain tadi baru WA, karena tadi juga gua ada WA masuk. Oh iya juga, iya. Enggak, nah. Langsung skip ya. Iya. Tadi minta Sherlock. Nanti habis ini di frame bat dulu, Bro, biar bersih ketombenya. Baru nanti head masak. Ya. Soalnya kemarin tuh seminggu kemarin gua lagi nggak nerima head masak. Kita oh, gitu. Sakit. Pada tepat semua ya. Iya, salah ya, Bro. Ya. Parungnya di mana, Bro? Telaga Kuripan masuk ke dalam. Telaga Kuripan lumayan ya. Tapi kalau lagi di tes itu lari lo enak, Bro. Kalau ini memang nggak di, kalau buat lari beda lagi, Bang. Buat lari, oh beda lagi. Khusus buat jalan biasa aja, buat jalan kayak tanjakan, tebing gitu kan, kayak tangga gitu di tepi. Jadi kalau sana sejengkal nggak akan jatuh.
lagi nggak atlet lagi, kalau gimana? Kalau olahraga ada berhenti total bang, karena kerjaan alhamdulillah udah tetap gitu. Tetap ya. Tadinya masih kontrak. Di mana? Di Pelajar Bakti bang. Oh. Di Mandiri. Ini lagi ngambil ini. Kalau di Mandiri? Iya. Kalau Mandiri sebelum kuliah udah masuk cuma lewat jalur atlet bang. Kalau sekarang kan buat nambah gelar aja. Iya benar. Iya. Usia berapa bro? 28-29 bang. Oh udah ini ya, matang ya. Tunggu selesai rumah dulu lah. Biar ada cicilan. Iya. Satu-satu. Tapi asli orang sini bang? Saya campuran lah. Mana? Kelahiran tuh Jakarta. Cuman bapak saya Tegal, ibu saya Sunda Banjar. Oh, mau minta rapi ini bang, kumis sudah. Oh, dihabisin aja. Iya. Langsung soalnya. Ada obat sih, saya nggak tahu ini. Kalau itu mah susah. Tuh, saya. Tadi sih nggak saya. Orang karena nyari obat yang buat tumbuh. Oh, saya nggak dapat. Tadi sih nggak ini karena iseng-iseng itu jadi gede, jadi banyak ya. Ya per, ini naik kereta apa naik motor lo kalau berangkat kerja? Motor bang. WDTP motor. Wah ya emang dulu gua waktu tinggal di Pondok Cabe itu saya lihat lah orang Parung tuh pagi-pagi subuh deh. Iya. Tapi saya putar siang bang. Kalau aku bagian IT-nya siang 24 jam. Dulu juga gua senang sih bro memotoran. Cuma dulu udah waktu kerja di Bandung bolak-balik ke Pondok Cabe bro. Set. Lewatnya puncak terus. Seneng aja nggak tahu. Ya. Tadinya kan ini pas begitu ah pengen ini ah nyoba pulang kerja dari jadi pulang ke Pondok Cabe. Terus kerjanya di Bandung. Karena temen gua gila lu. Lu masih ngekos di Ciputat. Setiap malam jam 1 jam 2 tuh temen-temen ke puncak ya ayo sekarang siap pindah ke Parung tuh ke puncak nggak udah males ya macet macet udah malam juga saya capek juga iya udah aktivitas kerja nah kalau dulu mah di Jaban aja iya sekarang udah kayak ini lah ya dulu masih usia-usia 24-25 kalau saya motor pas libur aja minggu dan mori dulu zaman-zaman kita pakai Scorpio kan iya nah misalkan kerja jam 8 nih kita berangkat tubuh ya kan ya persis sampai dago tuh jam 8 sana ya sudah paling pokoknya bolak-balik itu bisa dua apa seberangkatan 2 jam lah nggak ada istirahat terus ya paling istirahat beli bensin seneng aja kalian main paling saya minggu depan ke Bandung karena kan lewat sana puncak pada larang enak kalian masih sering ke Bandung bang? Enggak. Ke Bandung masih kalau nengokin ibu oh perikwarga lebih ke bawa mobil sih keluarga masih di Bandung semua sih gak ada minggu depan saya ke Bandung kena pacar orang sana tinggal di Bandung masih
Saya sedang aja ya. Ya. Kirain gua tadi namanya Bang Girly, ya. Bukan Diki. Diki siapa perpanjangannya, Bro? Diki Saputra, Bang. Oh, Diki Saputra bukan Diki Mamen ya. Temen gua soalnya namanya Diki. Diki. Karena dia demen ngablu, jadi gua namain Diki Mamen ya. Selain hitam ada sih bang warnanya hitam tapi bukan kayak hitam banget itu ya? Apa ya? Selain kayak dark brown. Oh, penting nggak kelihatan kayak itu di ini. Ya tadi udah pakai minyak rambut nggak bro? Nggak, belum nggak pernah pakai saya bang. Udah, kalau misalkan mau digelapin, ini kan karena buat nutupin uban aja ya. Dark brown itu kayak warna hitam kecoklatan sih bro. Tapi lama-lama jadinya coklat juga. Coklat ya. Tapi kalau mau lebih ini ya hitam. Hitam apa sih? Enak mana bro? Mungkin ubahnya itu. Hitam aja sih. Hitam aja. Ini ASMR bikin rambut guys. Selain hobi motor apa bro? Ini bang, suka menghibur bang, sulap kayak gitu. Oh lu belajar sulap? Iya. Itu sulapnya kayak lebih ke magic trik ya, mainnya trik ya, bukan magic ya, trik ya. Kecepatan lah bro. Terus ya sangat. Kadang kan gua lihat ada orang ngamerain dari depan, ada yang dari belakang. Di belakang mereka kan tahu berarti kan ada diumpetin apanya. Itu sebelum apa ngetrik kayak gitu tuh lu bawa ini sendiri? Iya kayak kayak kita lagi makan ke sendok apa gitu kan? Yeah. Ini kokin. Iya. Yeah. Gitu. Itu udah bawa atau gimana? Kalau sendok ini bisa pakai yang kang baksonya, sendok bawa dari kalian. Oh bisa ya? Bisa. Oh. Kan terus. Kalau digesek-gesek gitu-gitu gitu. Yeah. Ya. Oh. Karena kan sendok-sendok ada kan, sendok sekarang ada yang lembek-lembek tuh. Kayak simpel-simpel aja, koin kalau itu kalau di panggung ya. Kan kantor-kantor doang sih pada acara. Itu sempat sekolah juga bro? Kalau lu kan suka dari kampung ya. Terus pas di Jakarta pindah ke sini kan ada teman-teman komunitas ya. Iya. Lu pas tak gabung di KPD kayak di Kota Tua tuh banyak tuh teman-teman tuh. Iya. Komunitas sulap itu suka aja bang. Tapi kan kita beli harus punya skill dan punya alat-alat juga. Kita beli koleksi alatnya. Jadi rumah tuh banyak alat sulap. Bener-bener. Iya nggak sembarangan. Kayak si siapa tuh yang rambutnya tuh apa kayak jaiju gitu yang kurus orang dia mindahin lampu der kalau lampunya nyala. Itu teknik pinter juga ya ininya lampu mobil diambil yeah. Terus digituin lampu padahal di sana juga di mobil udah ini ya. Kalau model kayak Damian gitu bro, itu lebih ke magic ya bro ya? Sebenarnya bisa dipajar semua bang. Apa? Sebenarnya bisa dipajar semua. Oh. Kan kita juga ada komunitas kayak ini ya, gitu. Ya.
lagi belajar kan, semakin banyak kita belajar skill sulapnya juga makin bagus. Sama ini sih tergantung dengan alat, semakin bagus mahal alatnya maka semakin bagus benar-benar ini trik sulapnya. Kalau kalau di luar gitu percaya nggak sih yang ada ingetin tertiba ula jadi ula beneran? Enggak saya karena kan kak nontonin global TV nggak sih dong? Global TV itu dulu sulap bertopeng ya gitu. Tahu yang itu ya itu mah ya banyak triknya kan? Ada tuh yang dulu orang bisa dulu banget lah yang ituin bisa ngeliatin Titanic sebentar dong kan. Siapa? Sekarang kan dibongkar-bongkar semua trik-trik sulap. Tadinya itu kayak hipnotis, itu katanya ilmu sihir, terus saya ikutin kok kayak gitu, sugesti. Saya tuh suka orang tuh kalau pakai sambut tuh dia kelihatan tulis bang, ada orang tuh pangkas tapi kelihatan agak tembem gitu, kenapa ya? Kalian udah bilang pangkas si bang ini sampai jangan kayak tembem kan, dia bloknya aja. Ini menurut lu gimana? Oke, paling ya cukup lah. Iya. Ya paling ini apa tipisnya di bagian sini doang sih bro, biar kelihatan. Nah ininya gua nggak ngambil kayak tipis sampai begini banget, kalau gini jadinya kayak bulat gitu. Lebih ke nah ininya tetap sih gaya gradasi, cuma kan biar enak aja ngeliatnya tuh, menyesuaikan ini aja karakter rahang kepala ini nih sama Edwina. Oke. Ini gua cat dulu bentar ya. Nah ini kita cat dulu aja ya, agar bisa cat baru diimbas terus lihat masa. Buka channel YouTube-nya, bro. Rencana bang lagi beli alat-alat ini bang. Oh. Kamera pocket. Buat ini ya, ya kalau main motor. Baru nih. Tapi lu ngevlog kalau menurut gua sih seapanya aja, bro. Nggak usah konten motor doang. Misalkan kayak keseharian lu. Jadi lu ngevlog. Sebenarnya udah lama bang, cuman pulang kerja malam tadi malas ngedit sih bang. Iya benar. Nggak segini aja, nggak usah banyak edit sih. Kayak gue tuh kadang jarang banyak edit bro. Jarang ya. Gue paling apa yang jelek aja gue potong gitu bener. Aja. Gue juga ngevlog di mana aja. Benar. Kadang main musik, lagi hobi main musik. Nah ini di kampung. Ini dia kan katakan masih kerja juga tuh rame. Nah sih nggak mau, cuman kayak bila dalam seminggu ini coba main lah. Ternyata pas upload video itu rame nonton 6.000 kak coba iseng-iseng ya itu sebenarnya tadi kita buat ini aja buat teman-teman misalnya walaupun kondisi kita nggak sehat nggak sempurna kan masih iya mau nah berusaha, ini bikin keseharian gitu. Kayak gitu jadi buat motivasi anak yang nggak putus asa cuma tuh gua nggak ini nggak pede ngomong bang. Iya benar malas ngomong itu. Makanya di kantor bekerja ya cuman diam ya diam karena mantau doang. Jadi di sini guys ini perwakilan aja guys maupun dia di konten gua nih guys ya, ini Mas Diki ini lu lebih panggilannya apa bro? Diki kalau di kantor Diki bang. Oh di kalau di kantor apa Diki. Oh kalau di gaul ya sama aja sama Diki. Aja Diki ya. Diki ini gua sendiri sih salut sih ngeliat Diki nih, dia semangat ya kan. Ini dia kecelakaan dari SD, tapi dia punya hobinya banyak guys gitu. Kayak dia juga olahraga juga ya bro ya. Yeah. Terus sama main motor juga. Terus senang main menghibur kalian walaupun orangnya pendiam nih guys. Ini belum dihibur aja kita gitu. Main sulap juga gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya keterbatasan yang sama atau beda gitu ya, kita tetap semangat sih bro ya, benar kan? Jangan pernah kayak ngerasa minder, ngerasa kita doang, walau banyak kan gitu. Kalau kita punya keluarga yang kekurangan, kayak disimpan diumpet, jangan kasih. Iya, harus kasih lihat aja kita punya talenta apa, terus nggak usah malu iya, gitu. Betul-betul. Pasti ada orang itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Betul. Nah, di sini berarti kelebihannya di sini guys.
biasanya orang kadang yang udah masih sehat mereka kadang malas bro. Iya. Ini buat contoh aja sih, kita ngasih tahu buat di luar yang lagi nonton, kadang-kadang dia serba normal ya kan, kaki apa segalanya orang dan punya seenggaknya mampu lah, iya. Tapi ya malas. Susah bang, gak ya bang? Saya aja dari kampung merantau di sini nggak ada keluarga bang. Jadi, berarti dulu tinggal di mana bro? Dulu kos di Bogor, ada kakek pelatih dengan. Terus benar-benar nekat, tapi dulu memang ikut dari jalur atlet kan, ikut waktu di Jakarta kan. Tapi nggak ada keluarga di sini. Kalau dulu waktu kecil di mana? Di kampung, di Lubuk Linggau. Di mana Riau? Lubuk Linggau. Oh, Lubuk Linggau itu daerah mana sih? Sumatera Selatan. Oh, Sumatera, iya. Terus 2015 merantau ke sini, nggak ada anak pemilih, modal kita bisa berenang aja di sini kan, wakilin tim Jakarta dulu. Ah, iya benar. Asian Para Games, terus Asian Games PON di Bandung 2016. Oh. Bagus sih bro. Terus sekarang udah berhenti total renang, udah sulit buat latihan pas kerja. Oke, kita diamin dulu guys ya.